video kali ini gua tuh apa ya namanya berteman sama Abah Ican itu udah lama banget dan kita tuh rumahnya deketan ya kalau kalian harus tahu. Tapi saya belum pernah sama sekali ke rumahnya. Dan ini saya mau ke rumahnya. Saya mau gerebek rumah Abah Ican karena dia tuh punya hobi yang hampir sama. Dulu saya sangat menggemari drag race anjias. Karena saya dulu pernah jadi joki zaman SMA ya guys ya. Saya pengen banget dulu pernah punya motor drag ya. Ada di Instagram ya. Jadi aduh astagfirullahaladzim. Jadi ini bentar lagi nyampe nih rumah si Abah nih. So, kita mau lihat motor dragnya. BTW congratulations juga buat Abah karena kemarin dia kayaknya juara sih. Update di Instagramnya juara. Tapi enggak tahu ya juara yang juara tuh motornya apa timnya apa. Jadi nanti sekalian kita mau tanya dan saya mau cobain motor dragnya ya. Apakah saya masih bisa memakai motor drag? So, pokoknya videonya jangan di skip ya. Saya bersama my wife tercinta yang selalu menemani saya kemanapun berada. Bukan begitu my wife? Hmm. Coba lihatkan dulu mukamu kepada kamera. Lihatkan dulu. Hai. Ya, kayaknya rumahnya bentar lagi nyampe ya. So, pokoknya videonya jangan di skip. And enjoy. Pantesan si Abah mobilnya gak mau diceper-ceper, gak mau dipendek-pendek karena mungkin akses jalannya lumayan rusak juga ya. Mana sih? Gue tahu rumahnya mah, suka dan di konten. Tapi ini depannya mana? Ya guys ya. Mana sih rumah? Nih, udah sampai tapi mana rumahnya ya? Sekarang kita telepon si Abah. Oh kayaknya ini rumahnya. Oh ini guys. Ini rumah si Abah guys. Oh iya ini. Ih mewah rumah si Abah. Uy. Kita telepon dulu Abahnya ya. Pantesan. Gila rumahnya mewah sekali ya. TikToker. Ini saya sudah di gerbang. Iya, sudah di depan. Tunggu. Cepat, ada truk di belakang nungguin saya maju. Nyetir beberes. Iya, bukain dulu atuh. Kamu sama siapa emang di rumah? Baru dah, iya beberes ke apa? So. Kunci gerbang mana, Pak? Kunci gerbang di mana? Buka, Pak. Buka, Pak. Gila gerbangnya mewah banget ya rumah nih. Kapan ya? Coba lihat deh tuh rumahnya. Kapan ya saya punya rumah? Gerbangnya memang begini ya. Wah, bantal masya Allah. Finally rumahnya Abah Ican ya. Saya sudah 3 tahun kenal Abah Ican. Baru kali ini saya ke rumahnya guys ya. Siang Pak. Gila. Kooperatif Pak. Kooperatif ya. Mobil baru ya. Nih Pak. Enggak. Ini baru beres dari bengkel. Benar. Baru lah ini ya. Enggak bisa keluar aku. Coba. Po. So jadi kita ini sudah di rumah Abah Ican. Mungkin udah berapa banyak YouTuber yang sudah menggerebek rumah ini?
baru dua tiga. Dua tiga, jadi mungkin kalian Abi bahas nggak bahas na Abi. Oh, nur di rumah iya mah. Tengah bahas hobinya. Jadi kalian yang sudah tahu rumah Abah Ican mungkin udah ada di beberapa di Simang Tino aja ayahnya. Di Mang Tino juga udah ada rumah Ican seperti apa ya. Hegar seperti ini mewah sekali ya. Mewah banget. Ya mewah lah buat hitungan anak muda TikTokers terkenal di Bandung mempunyai rumah sebesar ini kan sangat luar biasa ya. Ini nikmat yang belum tentu orang lain juga punya. Ya, tapi kita harus selalu ingat dengan kata bersyukur. Karena manusia itu tidak akan ada kata puas. Satu kunci kepuasan adalah bersyukur. Maka akan jadi seperti ini. Kata Allah juga, kalau Anda bersyukur, kalau kamu bersyukur, maka akan Allah tambah. Nah, ini yang lebih menariknya. Yang saya pengen bahas itu, si Awa Ican suka balapan motor ya. Balapan motor, yaitu drag ya. Dia tuh gak pernah banyak ngomong, tapi sekalinya ngomong langsung menghasilkan piala ya. Ini dia jarang ngontenin. Ya kalau ngontenin, paling konten-konten dia aja. Nge-branding diri sendiri gitu, jarang sama hobinya. Ada sih, tapi gak signifikan. Dulu saya senang sekali juga sama drag-drag ya. Apalagi motor-motor kecil-kecil begini ya. Ini pasti kenceng-kenceng ya. Jadi dulu saya punya juga Vega R Borolok ya. Kamu di dia kan karena Depong. Kamu di Jakarta mah dulu waktu saya bikin motor Vega itu di Jakarta namanya Dongkolan. Spek 68 itu masuknya bebasan kalau di sana. Dulu tapi enggak tahu sekarang masih 68 tuh speknya masih bebasan apa enggak. Nah, ini nanti saya mau tanya ya ke si Abah nih. Motor mana yang paling dia cintai di antara beberapa? Ini total motor drag ada berapa, Bah? 2 3 4 5. Ada 6. Dan sepa 5 ya di Baruda. Paro ada di. Jadi semua basicnya Matic ya. Matic. Ini apa Beat? Ini Beat. Ini Beat. Ini Scoopy. Itu Mio. Oh, Mio ada. Beat juga belum beres. Kenapa lebih? Di dalam ada juga kan tadi kan. Oh, Scoopy di dalam ya. Scoopy. Itu buat proper-proper. Proper-properan itu buat. Buat daily push. Iya. Daily push. Buat konten biar kayak orang lain. Oh, ngonten-ngonten motor ya. Ngonten-ngonten motor. Karena gara-gara prestasi. Alah! Ya, boy! Ini sekalinya ngonten di channel saya, dia sudah menghasilkan ini piala ya. Jadi masih banyak. Saya itu mau ngonten ke rumah ini tuh udah sebulan yang lalu ya. Karena Abah Ican bangunnya selalu sore dan punya aktivitas sendiri. Saya pun sama, jadi tidak selalu jadi. Akhirnya kemarin saya tanya, gimana Bah mau balap, prepare dan lain-lain. Nanti nungguin hari Senin baru beres semuanya. Dan ternyata beres. Saya pantau hasilnya luar biasa. Dia menghasilkan piala. Ini juara berapa aja Bang ini? Ini kemarin itu ini 4 piala tuh satu motor. Ini di Brigip bukan? Ini di Jalan Karupat. Ya, oh iya, Drag Race Java. Java Sanmori 2023. Anjir. Ya. Juara 4, bracket 8,5 detik. 8,5. Tahu enggak bracket apa? Tahu, kurung waktu kan? Iya, jadi motor harus timing pas, harus pas. Yang paling mendekati itu yang juara. Yang paling mendekati ya. Enggak boleh lebih, enggak boleh kurang ya. Ini keempat ini berarti di pemula. Enggak kurang enggak lebih kan? Iya, pokoknya yang paling mendekati 8,5 detik. Poho deui urang eta stigma eta teh. Lamun misalkan 8,5 detik, lamun misalkan urang tembusna 8 cuma enggak bisa bututnya. Iya, perlu mendekatinya, harus mendekati, harus gitu. Ini juara 3. Matic frame standar 155 cc. Nah, ini tarik-tariknya. Juara 3. Ya, pun ketiganya. Bangganya bangga karena mesin baru beres jadi ya. Ini yang ini piala semua di motor ini. Ini. Wih, gila ya satu motor bisa menghasilkan 2 piala. Juara 2 bracket 8,2 detik juga. Lihat uangnya banyak. Gila ya. Ini juara 1 kalau enggak salah. Oh, ini juara 1 bracket 8,4. Nah, halo bae 8,4. Karena kalau di balap drag mah satu motor bisa 3 joki. Oh, jadi beda-beda joki. Beda-beda joki. Ya udah, nanti ada balap lagi bracket 8,5 saya jadi joki. Dan aing berat 60. Ah, moal.
Setrika paketnya. Bisa, balap bracket 9. Ini bisa dinyalain gak sih? Bisa, ini bisa. Tapi sebelum dinyalain ya, kemarin saya sudah review motornya si Lucky. Itu dia spek road race kita gitu, tinggal naon lah. 170, ini kan 155. Ini mah udah dongkol, udah gak bisa dipakai Dailius ini mah. Ini apa aja nih, Bah? Saya kurang paham nih sekarang tentang drag review. Ini knalpot apa nih? Ini knalpot dari Medwick. Medwick tuh dari? Jadi pesenan, ini mah gak dijual di pasaran. Oh, gak jual pasaran. Pesan pengen sesuai sama spek motor ini. Oh, ini velg pakai velg Yoko. Yoko ring 17. Ring 17, bana? Bannya It My Dust. Oh, ini mah lamun drag sekali event beresnya. Beres langsung ganti. Ganti, ya tak drag teh boros kan ubahan sarua kadang road race ki. Mana kan diselip-selip ah. Oh, ini di kepot-kepotnya. Ini Takasago XL, ini saya tahu Takasago XL. 17 juga, 50, 90 ya. Sebenarnya di motor drag mah untuk keluaran mah baru tut meureun ya. Heeh. Heeh, ya anu aneh gitu. Kan di mesin dibuka keluar ah, kobra. Jerona emas sih. Ya ngebangun ieu tah jeroan ieu nu berat ya. Oh ini mah biasa-biasa ya. Apa si halu-halu standar. Standar stang ini pakai tipe slip engine. Mesin teh pakai apa, boleh ada bocoran enggak? Mesin total 154 cc. Berarti 150 teh berarti 54-nya. Ini lima genapnya piston 58,5. Oh, anjing badak katunya. Ya, gede. Lain mentokna 5 genap. Bit Scoopy teh? Scoopy mentoknya diameter 60 tapi eta ge rawan pecah. Heeh nya, frekesannya. Ieu mah pake diameter 58 gitu. Padahal katunya ya. Karbu pake apa ini? Karbu pake UMA ukuran 32 mili. Ini segede bulu orangnya, anjing. Gas gede banget, gas. 32 mm. Kalian bisa lihat ini, lihat gede banget ya karbunya, Masya Allah. Pan semakin gede semakin ngeunaheun. Oh iya benar. Tapi bagi yang pas. Oh ini CDI apa ini teh namanya, lupa euy. CDI teh itu teh rektor. Rektor. Jadi emang edan si CDI rektor tehnya. Iya. Ngeun urang geus rada teu paham ieu naon ieu, Bah. Aki. Oh iya, akina jadi segede kieu. Ini teh akina litium. Oh litium. Berarti aki bisa di starter ieu teh? Enggak bisa. Teu bisa di kitunya, di jumper. Di jumper. Terus ieu fungsinya jang naon? Ini aki. Ya buat kelistrikan. Nah udah dari kelistrikan naon kan nyalain busi kumaha. Oh sepulnya. Benar. Iya naon dia. Ini power up. Oh. Buat meningkatkan arus listrik. Oh ini radiator. Iya radiator. Iya cooler. Cooler. Gila gue ketinggalan banget ya. Drag-dragan dulu SMA kayaknya paling tahu. Gitu. Paling tahu teh sehar gede, karbu gede guys aja. Lama CPT. CPT. CDI kurang ngapal teh. Eh nama euy perubahannya dunia teh makin berkembang. Luar biasa. Ini gimana cara pengen dengan suaranya? Pengen dihidupin. Dihidupin. Oh, tangkinya segede korong ya, guys ya. Tangkinya juga kecil, ah. Ini mah tangkinya sekali balap habis. Cuma 1 liter. Ya 1 liter sekali ngegas banyaknya. Enggak sih, 3 kali ngegas cukup. Aduh, kumaha sih teh? Ini buka. Oh beak bensinnya, Mbak, kumaha tuh pake naon bensol. Oh bensol apa? Boys, bensol bos. Bensol, kita hidupkan ini motor. Saya mau gebar-gebar di sini. Buah, buah, buah. Mungkin nantilah kalau mau dibuat dipake jalan-jalan mah. Ada kan. Oh, lagi bikin 130. Bikin 130, tapi ini urang teh dalam mun ini. Ya, saya harus ngeplok pakai ini di brigip, mau enggak? Gas nya sama si Guro. Bener teh? Urang nyoba ieu nya. Ya, aku bisa nyoba ieu. Heeh. Soalnya kita menjelang bulan puasa tuh pasti balap-balap rame di Bandung. Balap-balap rame. Tapi inget harus yang resmi-resmi. Iya, jangan balap. Yang legal-legal lah, jangan yang ilegal lah, bahaya. Mengganggu masyarakat. Bener. Mengganggu masyarakat apa? Membahayakan diri sendiri juga. Bahaya. Karena semakin kita kencang, nah, semakin dekat. Nah, bensin warna kieu. Oh, kita rokok bisa ngebladuk kalau kumis. Harusnya mah ini tuh pakai pipe, Oh, nya pipe power yang suka dipakai balap ngedrip gitu. Oh. Cuman mahal. Satu kaleng 5 juta. Tadi ini sabar ini seletak. Ini seletak 50.000. Tuh, tinggali. Mau ieu tong sok ngaremehkeun hobi-hobi nu kieu teh, ieu teh mahal ieu teh. Ku bensin we seletak gocap. Lumayan.
Anjing, kumaha tuh? Hai rupan ya. Heeh, mana jempernya? Ih, jemper bel. Ditarik ieu euy. Balap jeung Fortuner urang sigana bakal resep ieu euy. Yang Fortuner mah di pur lah. Yeah. Asal luhurannya 5 asal meter. Asal 200 meter. Oh iya ini range-nya sampai 200 meter. 200 enggak bisa 500. Enggak bisa karena ini di settingnya 400 meter. Oh, jadi kalau disentul tuh bisa tuh. Enggak bisa. Bisa cuma harus di setting deui gitu. Oh, dirubah lagi ya. Dirubah lagi. Apanya itu kira-kira kalau gitu? Dari sehat, CPT. Itu sih dua. Oh itu ku nalpot SR mah terpuluh ya? SR mah gak usah. Jadi PTW ada Air King punya siapa nih, Bah? Ini Air King punya yang suka di sini, ah. Oh. Saya kalau lihat Air King tuh suka pengen ngajak San Mori. Anja. Cuma tinggali. Tanya, perhatikan. Dar! Tuh, masih ini. Cing, pakai aki mobil. Pol! Tentu, Pol! Tinggali, Pol! Digas, Pol! Ding, deg-degan ini guys. Monyet. Ish. Ribet ngehirupana kayaknya. Ngali ngehirupana. Wow. Iya. Enggak bisa di starter. Iya. Oh, dah kan gede atau ini tegangan mesinnya? Kompresinya berat nih, Bah. Kompresinya iya 16. Oh, tuh pantesan jadi kudu ku aki mobilnya. Aki motor tekuatan. Tekuatan aki motor mah tuh udah gede. Oh, bangun, Bos. Dudan. Oh, padudana. Gila, tapi untung gua nyekel etanya. Kenaan emang? Gua nyetrum. Wah, nyetrum lagi tarik pisan. Ya langsung mentang kemudian. Pernah ya, pas nyetrum ku ya. Kumaha tuh? Isi aku langsung nge-DJ gitu. Ya, benar, Bah. Benar, asli coba-cobaan. Embung parah. Anjir. Ini 24 karat ya, keren. Dulu ada di nah, sebenarnya ini teh di karat-karat kita ya fungsinya di motor. Cela, ieu Abah ngahaja apa nu si Unyil? Sengaja ini mah punya Abi. Punya apa? Soalnya dulu waktu ada di Instagram. Oh, baheula mah usum motor drag teh di karat-karat. Hiji baheula teh propol di Banjaran teh, tapi itu pengaruh hampang. Itu kan bekas di slab jadi tipis kan dihujankeun anteng tapi sih korosinya sih yang barolomu moas udah mah pernisan, Bang. Iya, jadi dikaratkan lah, dicet gitu. Pernis pengen keren, soalnya dulu ada tuh sejarah. Sumpah, saya juga pira. Pernah pakai Mio dulu, ada di Instagram saya dulu. Jadi saya pernah pakai motor itu 200cc kecemat gini. Ini ngomongin warga banyak. Cari kan warga. Paling malah nu mawa parit ka dieu. Parit teh gini. Hayang. Goblok sih dah ya. Suaranya euy. Ye, olira make naon, Bah? Motor 200. Oh, sama sih kalau di samping. Ih.
tapi hayang nyobaannya di jalan resep sigaranya. Boleh. Denget. Jangan takut. Takut. Ini tarik pisan juga nak. Iya atuh. Biasa sih karena hanya tante gitu. Kenceng mah nyala masih elek, kenceng lah jeng moge mah tuh. Tarikan moge. Tarikan moge jelas. Tapi untuk waktu 200 meter kenceng itu kan susah. Benar. Banyak motor kenceng tapi kudu jarak jauh. Sih gajet lagi tariknya sejauh. Nah, motor drag mah kan dah yang nyawa pemacarana 200 meter harus nyetetik. Kudu nepi. Ya buat apalah motor kenceng-kenceng kalau nggak berprestasi mah. Alas, boy. Hobi hati senang. Ayah prestasian. Ayah prestasian. Biar kita renaunya. Penting mah kasalurkeunnya. Gila keren banget ya. Ya tadi saya pengen ngegas banget ya. Sigana ieu mah urang ngawasa kieu mah moal kieu nya. Ya. Moal bisa lah. Tergantung ngegasna sih. Tergantung ngegasna. Hayang ge nyobaan yang cuman kan ini jalannya rame sore-sore gini. Nanti kita next mau cobain nih. Ini motor saya sekarang berat. Oh iya. Di Brigip saya sekarang berat badan tuh 63. Wah, jauh. Joki mah normalnya 40 nya. 40, 45 maksimal. 40, 45 teh maksimal. Ah, atuh euy urang mah geus kuatnya, Bang. Soalnya beban ya jadinya. Beban, kamu mau pakai enggak itu motor? Enggak. Mau pakai balap? Ini apa, Bah? Sama juga, Bah. Ini beat juga. Ini beat, ini berapa? 150 juga. Ini 150 juga. Ini sama 150. 150 nggak ada 130? 130 kan belum beres. Oh proper itu. Dalam. Oh jadi drag mana lo banget 150? Iya jorok iya, kan jorok ini teh jadi. Tah, gua mau enu nyabut, dah lumayan nih teh. Dari dia sih. Sabarah iya, dah mahalnya iya teh. Gopay gitu sih di air kan itu. Oh gopay? Kan gopay. Kira Bita no Rekstor kan? Iya mah BRT. Oh BRT, umur Rekstor mahalnya? Rekstor mah 3 juta. Tuh lumayan nih gembol kebatu mah. BRT. So guys ya, ini motor Daily Abah. Daily atau masih Batman? Si Batman, ini juga kenceng motor ini. Cuman ada taker trouble. Kenaon? Nge-gym. Nah. Karena gearnya badak ah, jangan trial kan, ini mah jangan ke gunung. Oh, kudu pakai ngebut. Oh, terkuatin. Alah, jadi mesinnya kenaon? Nge-gym. Alah, repeng. Iya naon iya sih. Iya jang dahar ah. Tapi da emang piala kieu nya. Heeh, piala na emang kieu. Gelo nya naap ya. Lah beri kuruk kurata. Oi, so ini mana Brigip? Ini ke Brigip. Eh tolong Mas Pelik. Pelik, si Pelik kan? Si Pelik. Tolong. Mas Pelik tolong dong Mas Pelik. Support dong. Masa ini sama rantang oh yang bener lah. Mas Pelik benerin. Tapi bagaimanapun bentuknya ah. Tapi yang penting penghargaannya dan apresiasinya benar relasi relasi sama mekanik-mekanik lain jadi kenal. Emang Abah suka ya dari kapan sih suka drag-dragnya? Dari SMP mungkin. Mungkin sekarang alhamdulillah rezekinya ada jadi motornya banyak ya. Buat di buat dibalap-balapin ya. Tapi ya, kalau barangkali ada yang mau bikin mesin balap bisa. Oh bisa. Saya mau dibikinin tapi saya mau enggak mau banget. Jajan. Ini kalau ada yang ngajak balap liaran suka diladenin enggak, Bah? Kalau maksa-maksa banget mah ya hayu we gas. Anjing. Tapi saya mah kan dibeli. Tonang tangnya lamun dibeli, lamun dijualnya dibeli we nya kumaha geus. Sama satu spek. Satu aturan gitu. Tuh guys, bisa air cobaannya si Abah bukaan 10 juta. Tarak gitu arah. Enggak, tapi ini mending dipakai yang pakai benar aja, pakai benar-benar aja. Ini mah kan hobi bukan buat panas-panasin ya. Orang, bukan urang buat urang nyun motor tarik pe balap, da urang mah jang senang lain jang. Ya, balap jadi ya tempat. Tapi mun maksa-maksa teh ngayu. Bae jang di agul-agul urang buka motor balap. Ayo anjing mana motor mana numpang tarikna? Galah. Enggak ada di motor mah enggak ada motor yang tarik. Karena makin dia semakin berkembang, semakin aya nu tarik. Katanya dengar ini mau nantang teknik tuh nang. Wah. Sama Liani katanya. Mau OTW Thailand. Janganlah, jangan nantang-nantang. Jangan ya. Nanti baik. Kita nanti ngaca sebelum atau enggak sesudah riding party. Nanti anak-anak yang punya motor balap kayak si Lucky gitu-gitu. Kita ke Brigip coba Brigip. Hepa. Hepa. Si Kuro juga mau dikebrigipin gitu. Ya iseng-iseng weh lah. Resep arah. Resep baik. Daripada kekebutan di jalan. Oh bahayanya.
So mungkin guys segitu aja videonya ya. Ini kameramennya istri saya sendiri, kasihan dia udah pegel gitu ya. Lamun istri di kita jadi kameramen tos satu. Itu. Depan penting di hasrat. Enggak lah. Astagfirullah itu channel. Astagfirullah. Tapi apa tuh? Meskipun masih bujang ya. Bujang. Belum nikah ya. Belum. Tapi dia tuh hobinya motor-motoran tapi rumahnya bersih ya. Tuh lihat ada yang bantuin anak-anaknya juga rumahnya. Nah, suara Abi malas ah. Malas naon? Mun beberes malas. Oh, nyala laki mah jadi nyala saya baru dak di dari ieu. Enak ya rumahnya tuh lihat. Ih, ini bisa dipakai ngabotran ya. Ngabotran bisa. Bisa. Main bola ge bisa. Nyerang main bola. Oh, Vino main bola na liliput. Mana main bola cuma budak musik tehnya. Ih, menir sepi eta cek urang mah jadi keur pelamar nang tah. Da ieu lamun misalkan ieu tanah mun nu urang ya, ieu urang ngabangun imah ieu di dieu. Tah ieu rencana teh pengin balong. Oh, ini bisa bikin rumah nih segede gini nih buat balong jadi pendopo teh. Oh, ini rumah segede gini cukup ini aja gede ini. Ini rumah buat si Mami we sama si Rafael kalau ini nih. Saya pengen itu punya rumah tanahnya gede, tanah-tanahnya rumah sebelumnya keluarga semua. Jadi semua kumpul di situ. Kumpul di dinya. Doain deh guys ya, mudah-mudahan saya punya rezeki untuk membangun cita-cita saya ke depan. So mungkin segitu aja videonya. Kalau gerbek masuk ke rumah kayaknya udah banyak ya udah di banyak, channel-channel itu udah enggak aneh. Ada WC yang dua kan? Heeh. Nah, tapi viral kelihatan. Viral itu. Jadi kalau mau teman atau enggak pacar barengan, ya udah satu jongkok, yang satu berdiri barengan. Pa bawa-bawa tai tah barengan. Nah, jadi intinya naon di video ini? Intinya di video ini tuh si Abah teh kieu. Si Abah teh kieu dan ada pesan yang disampaikan tadi ya. Naon mau motor tarik teh naon? Ya bukan motor tarik pe balap kita cari motor itu bikin motor ini buat senang. Ah buat senang dan berprestasi. Ada yang dihasilkan tidak hanya membuang-buang uang ya. Dalam hobi bisa jadi pekerjaan dan relasi yang luar biasa. Bukan begitu Ibu Fadila? Ibu Fadila mau pakai motor ini? Sendiri. Hah? Punya kepuasan tersendiri. Tak punya kok iya jokin lain. Ah iya lain. Tak iya tuh can men bisa hayang apa mah Bandung Selatan ku iya gibak ka bae. So guys gitu ya videonya. Tapi ada ya pesan-pesan sih. Oh pesan-pesan apa terakhir apa? Di balik saya yang humorisnya di sosmed mah kita harus pintar bersembunyi dalam bias kesedihan. Siapa kergalau? Siapa kergalau? Kergatri. Berarti lamun urang nyawa motor berarti kergalau. Oh, berarti nya kamari-kamari mah sibuk kitu nya update teh nu eta-eta. Nah, motor ayeuna karek fokus deui ka motor teh etalah. Cinta teh kadang-kadang ngalihkeun pikirannya. Iya. Cinta teh sakapeung mah gitu. So, udah segitu aja videonya ya. Kasihan ini istri saya pegal ini. Dari tadi saya mau akhiri tapi enggak selesai-selesai. Makasih udah nonton, jangan lupa di like, komen, dan subscribe. Assalamualaikum.